Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Alhamdulillah kita dah sampai hari kedua Ramadan. Untuk hari kedua Ramadan, kita masih bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Suhslan Muhammad. Dan hari ini, kita akan meneruskan dengan surah Al-Baqarah ayat ke-185. Bismillahirrahmanirrahim. سحر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرُ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Terjemahannya, bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan perbezaan antara yang benar dan yang salah. Oleh itu, sesiapa di antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa, dan sesiapa yang sakit atau dalam musafir, lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan supaya kamu cukupkan bilangan puasa sebulan Ramadan, dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuk dan supaya kamu bersyukur. Alhamdulillah Ustaz, saya rasa satu ayat yang panjang yang mengandami banyak item perkara penting. Mungkin Ustaz boleh memberikan sedikit. Terima kasih Tuan Sri. Ayat apa ni tuan-tuan, surah Al-Baqarah 185 ini ayatnya panjang kerana ia menjelaskan hukum hakam. Ya. Tapi kita nak ambil tadabbur itu saja. Pertama sekali kita lihat dalam ayat ini Allah sebut tentang persoalan cinta sayang kasih. Allah datang ke Ramadan bukan untuk menyusahkan manusia, Tuan-tuan. Tapi untuk mengajak manusia kepada kedamaian, ketenangan, keselamatan, keamanan. Kalau tengok dalam bahagian pertama ini, surah Al-Qur'an, kita tengok Al-Qur'an itu sebagai petunjuk kepada kita. Allah sebutkan, unzila hudan linnas, petunjuk. Mana Quran ini pembawa kepada rahmat, ketenangan. Bantu orang baca Quran ini, ia tak mudah-mudah nak marah orang. Jadi orang baca Quran ini, hatinya tenang. Yang tak tenang, jadi tenang. Baca Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, tengok tadabbur yang kedua ialah bagaimana Allah menjelaskan tentang isu puasa. Puasa ada hukumnya. Wajib, tapi bagi orang yang ada ke masalah, masyakah, masyakah dan kepayahan. Sakit, uzur syar'i. Musafir. Musafir. Ada hukumnya. Maka Islam, kita nak ambil konsepnya. Islam agama yang damai. Tak menekan. Ada di sana isunya untuk keimanan dan keamanan sekali. Jadi itu sekiranya mungkin daripada sudut apa awal lah tafsirannya. Tapi dalam ayat ini juga, selain daripada hudang, dia juga bayinat, iaitu penjelasan. Jadi penjelasan apa yang biasanya, yang terangkum dalam Al-Quran? Cantik. Kalau kita bayar itu penjelasan hukum hakam. Contoh bila kita soal puasa ini, orang tinggal puasa, bayinatnya ialah kena ganti. Orang perempuan yang haid, yang nifas contohnya, ganti balik. Orang dalam musafir, kalau dia terpaksa buka puasa kerana kehausan yang amat teruk, lebih dua marhalah, dia kena ganti. Itu bayinat. Bayinat maknanya penjelasan yang menjelaskan tentang erti hukum dalam Islam. Dan di ayat di penghujung ayat ini disebutkan moga-moga kamu jadi petunjuk dan juga rasa bersyukur. Saya rasa ini antara perkara yang sangat-sangat harus difahami, terutama ketika kita melaksanakan Ramadan, di saat kita rasa susah tapi ada kelapangan di dalamnya dan ada kemudahan
yang telah difikirkan oleh pencipta kita, Allah. Menarik sekali sebab kalau kita tengok dalam Al-Quranul Karim, ya. Al-Quran datang untuk memberi ketenangan, ya. Memberi keringanan, memberi sesuatu yang menenangkan kita. Ya. Allah sebut dalam Quran, walitukmilul iddata walitukabbiru ala mahdakum, mana Allah sebut kita, kamu kalau pegang Al-Quran, kamu akan selamat. Ya. Hukum hakam kamu patuhi. Dan kesan terakhir Datuk Syedimu tadi ialah bagi Allah sebut kepada kita, bagaimana? Wala'allakum tashkurun. Ya. Kamu jadi hamba yang syukur. Syukur akan ni'mat Al-Quran, panduan. Ya, rasa syukur ini satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Baik. Menunjukkan sifat kehambaan kita kepada Allah SWT. Dengan nikmat yang kita perolehi, kita bersyukur. Secara otomatik kita menyedari apa yang kita bincangkan ayat pertama hari itu. Ya, ya. Iaitu keimanan kita kepada Allah. Bukannya rasa berbangga kita pada pencapaian kita. Sebab, Dato' Sri, kita kena faham bahawa syukur datang daripada keimanan. Ya. Orang yang tak ada iman tak akan syukur. Tapi orang beriman, dia akan mudah bersyukur. Ini yang kita harapkan daripada semua makhluk kita termasuklah. Wallahualam. Terima kasih, Ustaz. Sidang penonton sekian, hari ini kita dengan ayat yang agak panjang tapi penjelasan yang sangat menarik. Menjurus kepada pelaksanaan puasa itu sendiri dan bagaimana kita harus menanggapi tanggungjawab dan juga peranan kita yang telah dipertanggungjawabkan selaku umat Islam dengan harapan menjadi beroleh petunjuk dan juga beroleh kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita akan sambung lagi 30 hari 30 ayat pada hari esok dalam surah An-Nas ayat 1 hingga 3. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.